Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan hadis-hadis sahih, keutamaan puasa dan Ramadan. Kunci Ar-Rayyan. Hadis ke-19. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Muttafaqun alaih. Akhrajahu Bukhari fi sahihi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Pengajaran hadis. Antara kelebihan berpuasa yang dilakukan dengan ikhlas adalah dijauhkan daripada api neraka sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Pengertian pada jalan Allah dalam hadis ini boleh membawa maksud seseorang berpuasa semata-mata mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang yang sanggup berpuasa ketika menyertai peperangan menegakkan kalimah Allah. Justru apabila seseorang hamba yang berpuasa sunat sehari pun dijauhkan dari api neraka daripada jarak yang jauh, bayangkanlah pula jarak yang lebih jauh bagi yang berpuasa penuh di bulan Ramadan. An Iyad bin Qutaif qala dakhalna ala Abi Ubaidah na'uduhu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fa bi 700. وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ مَاذَا أَذَى عَنْ طَارِقٍ فَهِيَ حَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بَلَاءً فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ. Daripada Iyad bin Qutaif radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah datang menemui Abu Ubaidah radhiyallahu anhu untuk melawatnya. Kemudian beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menginfakkan harta kesayangannya pada jalan Allah, maka dia akan mendapat ganjaran 700 kali ganda. Sesiapa yang berinfak untuk dirinya atau untuk keluarganya atau menjenguk orang yang sakit atau menyingkirkan duri dari jalan, maka setiap kebaikan itu akan dibalas dengan ganjaran 10 kali ganda. Puasa adalah perisai selagi dia tidak memusnahkannya. Sesiapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ujian pada tubuhnya, maka itu menjadi penghapus dosa baginya. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ni kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menghimpunkan hadis-hadis sahih keutamaan berpuasa. Hadis yang ke-19 diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang berpuasa sehari sahaja, man sama yauman, berpuasa sehari sahaja pada jalan Allah, maka Allah akan jauhkan ba'adallah wajahahu anin nar, maksudnya jauhkan muka dia daripada api neraka. Jauhkan daripada neraka tu apa kiraan yang Nabi sebut 70 kharifan. 70 kharifan 70 tahun jarak perjalanan. Maksudnya daripada disebabkan puasa dia sehari tu, Allah jauhkan dia daripada neraka 70 tahun perjalanan. Ini perkiraan dalam hadis. Dalam kalau kita tengok di ayat Quran, Allah Taala sebut wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari perkiraan itu di sisi Allah, itu hari akhirat, sehari bersamaan dengan 1000. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin, 1000 tahun dekat dunia. Sehari akhirat itu 1000 tahun dekat dunia. Jadi kalau dia sebut ini 70 tahun, 70 tahun darab 1000, jadi
70 ribu tahun perjalanan. Maksudnya Allah puasa sehari je, Allah Ta'ala jauhkan 70 ribu tahun daripada neraka Allah. Itu kelebihan. Itu hadis yang ke-19. Kemudian hadis yang ke-20, hadis daripada Iyad bin Qutay. Dia dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan ada beberapa perkara. Sebab saya kira tadi 7 perkara. Pertama, kata Nabi, siapa yang infakkan duit, duit dia pada jalan Allah. Maksudnya ini yang berperang lah. Fi sabilillah. Maka Allah SWT akan berikan dia bisab'i mi'ah. Dia akan jadi 700 kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang infak untuk diri dia. Yang kedua. Kalau infak diri dia. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia infak, keluarkan duit untuk ahlihi, untuk ahli keluarga dia. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, siapa yang pergi menziarahi ada maridhan dari orang sakit. Yang keempat. Yang kelima, maza aza anitari. Dia buangkan benda-benda yang bahaya di atas jalan. Kemudian yang kelima, yang kelima itu, kata Nabi SAW, fahiyya hasanatun bi'ashri amtaliyah. Satu yang dia buat itu Allah gandakan dengan 10 kali ganda. Okey. Sampai 5. Kemudian yang keenam, kata Nabi, wasawmu junnah. Yang keenam Nabi sebut puasa. Puasa adalah junnah. Junnah ni perisai. Malam yahriqha. Selagi mana dia tidak memusnahkan, merosakkan puasa dia itu. Maksudnya bila kita ni berpuasa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang tahu kan, kita nak minum ke apa, kita tahu. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ni sebenarnya perisai. Satu bentuk perisai yang mana cover tu kita dengan Allah, kita bina. Bukan dengan orang boleh kita kelentong, kita tipu. Tapi bila kita bina dengan Allah ni, kita tahu. Allah Ta'ala tahu lah kan, mana-mana kita nak pergi, kita jaga puasa kita. Itu yang keenam. Dan kata Nabi SAW yang ketujuh, sesiapa yang ibtalahullah, Allah Ta'ala uji dengan satu-satu ujian, bi jasadihi, yang kena pada badan dia, sakit tak siap, macam manis ke, gaut ke, tinggi ke, sakit jantung ke kan, ada penyakit pada badan dia, cacat ke apa-apa, maka kata Nabi bahawa lahuhid hitah, maka ujian itu akan menjadi penghapus dosa-dosa dia. Jadi 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW dan puasa itu sebagai perisai. Ada, kalau kita tengok sekali lalu, nampak kalau keluar duit pada jalan Allah tu banyak besar nilai dia. 2 sampai yang kelima tu 10 itu kecil sikit nilai dia. Puasa jadi perisai, dan keenam diuji pada diri. Daripada jauh kita keluar, dekat sampai pada diri. InsyaAllah kita fahami hadis ini, kita amal dan sampaikan. Jadi alhamdulillah pagi tadi kita dah qiyam, kita dah baca juzuk ke-17 dan juga 18. Tahniah kepada yang dapat hadir bersama, insyaAllah. Bagi besok kita akan qiyam untuk khatam juzuk yang ke-19 dan 20. Jadi tuan-tuan semua ni dijemput sama-sama hadir untuk qiyam, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam.